mula memerintah Islam dari tahun 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah. Khalifah ini mengamalkan sistem pemerintahan secara warisan dan dipimpin oleh 37 orang khalifah. Pada kemuncak kegemilangan zaman Abbasiyah, kerajaan ini telah berjaya menguasai pelbagai cabang ilmu inovasi dan teknologi dalam berbagai-bagai bidang. Dari segi bidang sains dan perubatan, Al-Zahrawi telah menemukan pembedahan bagi tekak dan telinga menggunakan tulang haiwan sebagai gigi palsu serta mencipta peralatan cangkuk untuk mengeluarkan polip di dalam hidung. Bagi Ibn Sina pula, beliau berjaya menemukan jangkitan virus TB dan penyakit yang berjangkit seperti rubella. Beliau digelar guru ketiga selepas Aristotle dan Al-Farabi. Dalam bidang astronomi, Al-Battani telah menemukan kaedah trigonometri yang menjelaskan tentang alam seperti epicycle. Beliau juga menerangkan bagaimana gerhana annulus terjadi. Al-Biruni pula telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta mengkaji beberapa sifat matahari, gerakan tahunan serta panjang tahun solar. Dalam bidang historiografi, Ibn Ishaq telah menghasilkan kitab seperti Sirah An-Nabawiyah dan Al-Maghazi. Beliau menyusun sirah dengan lebih sempurna. Dari segi bidang kimia pula, Ibn Hayyan telah digelar sebagai bapa kimia dunia Islam. Beliau berjaya membezakan asid dan alkali serta berjaya membuat kajian mengenai racun dan penawarnya. Baitul Hikmah merupakan satu pusat penerjemahan ilmu yang terkenal pada zaman tersebut. Pelbagai cabang ilmu diterjemah di sini.